Benarkah Doni Kesuma sengaja dibuat koma sebelum meninggal? Beda fakta diungkap mantan istri dan anak. Sebelum meninggal dunia, aktor Doni Kesuma dikabarkan sengaja dibuat koma karena kondisi jantungnya melemah. Kabar tersebut diungkap Yuni Indrianti, mantan istri Doni Kesuma. Diketahui, Doni Kesuma meninggal di usia 55 tahun di RS Primaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Yuni Indrianti mengungkap alasan Doni Kesuma sengaja dibuat koma oleh tim medis agar kerja jantungnya tidak berat. Istilahnya ditidurkan, supaya kerja jantungnya tidak berat. Karena kan jantungnya lemah, kata Yuni Indrianti. Doni, lanjut dia, memang sengaja ditidurkan atau diistirahatkan karena paru-parunya ada air. Dibantu mesin juga supaya kerja jantungnya tidak berat gitu, sambung Yuni. Namun, kondisi Doni Kesuma kian memburuk hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Namun hal itu dibantah anak dari Doni Kesuma yakni Gasaan Kesuma. Menurut Gasaan, tim medis tidak membuat koma kepada Doni Kesuma. Enggak, tidak dikomakan dokter, kata Gasaan Kesuma di rumah duka di Perumahan Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Gasaan mengatakan bahwa sang ayah, Doni, sempat menjalani tindakan medis dari dokter. Setelah itu kondisinya tidak sadar. Itu efek obat bius, jadinya ayah memang istirahat dan enggak sadar, ucapnya. Gasaan mengakui sebelum menghembuskan nafas terakhir, dokter sempat menaikkan dosis obat kepada Doni Kesuma. Jadi memang sempat drop, lalu dokter naikkan dosis obat. Setelah 20 menit tidak ada perubahan. Iya, dokter meminta keluarga buat ikhlaskan ayah, jelasnya. Tak lama kemudian, Gasaan mengaku kondisi Doni Kesuma tidak ada perubahan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah 4 hari mendapat perawatan intensif, semua anak-anak menyaksikan langsung detik-detik papa menghembuskan nafas terakhir, ujar Gasaan Kesuma.